Selamat pagi, Gabriel. Selamat pagi, Mama. Kita belajar lagi ya hari ini. Oh iya. Apa? Karena ini lubang, aku kasih hiasan gini biar nggak jatuh. Apa tuh lubang apa? Itu kan tempat minum, Kak. Oke, kita mulai belajar dulu ya. Hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Januari tahun 2021. Hari ini belajarnya nanti tentang kendaraan. Apa? Kendaraan apa? Semua kendaraan berarti. Kan kemarin udah belajar kendaraan udara, kendaraan darat, kendaraan laut. Nah, mungkin hari ya, ini... Ya, kendaraan atau langit. Langit itu yang udara itu. Oke, yuk sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus yang lagi Bapak yang mau belajar sama Mama. Makasih Tuhan Yesus, kalau kata kejahatan udah kami. Makasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus Yesus, Yesus dari Tuhan, dan sekolah lalu ya, amin. Amin. Nah, kita langsung aja ya, masuk ke pendidikan agama dan karakter. Kemarin kan kakak udah lihat video tentang doa Bapa Kami toh. Ya. Nah, hari ini kakak disuruh menyebutkan doa Bapa Kami. Nah, disuruh menghafalkan. Sudah siap? Sudah. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah hendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan Allah akan mengasihi kami ketika juga memenuhi kata kami, dan janganlah kami ke dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena punya kejahatan dan kemarahan damai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Okay. Bisa aku sekarang agak sulit gitu, tapi nggak bisa. Tidak apa-apa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke olahraga ya. Hari ini olahraganya sama kak kayak kemarin. Disuruh menirukan gerakan pesawat terbang selama 10 detik. Oke, okay, yuk berdiri. Berarti cincin terus. Iya, kayak kemarin. Cincin sama. Agak terbang ya. Sama. Yuk berdiri. Sudah siap? Yuk. Dihitung ya. Sampai 20. Yuk. Gerakan seperti pesawat terbang. 1 2 3 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, okay, boleh duduk lagi. Ini enggak ya, aku iya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi ya kak ya. Materi yang pertama adalah review mengenal macam-macam kendaraan. Semua. Iya. Nah, ini ada video dari Bu Grace. Jadi kita main tebak-tebakan ya kak ya. Nanti kalau muncul kendaraannya apa? Tapi enggak, kalau udah ada namanya berarti itu. Tinggal dibaca. Oke, nih. Nah, itu tadi macam-macam kendaraan ya kak ya. Ada yang kendaraan laut, ada yang kendaraan udara. Terus satu lagi ada kendaraan apa? Kendaraan darat. Iya. Oke, belajar mengenal kendaraannya sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Bentar, materi selanjutnya adalah mengerjakan buku pintar mencontoh huruf dan kata halaman 3 dan 4. Mama siapin dulu ya. Buka halaman 3 dan 4. 3 dan 4. Nah ini. Dibaca dulu perintahnya apa? Ucapkan kemudian bahkan
enggak? Dan salin huruf di bawah ini. Nah, jadi ini disebut huruf apa? G. G. Nanti suruh menebalkan ini. Tapi kalau yang agak buntut gini. Nah, kalau sudah selesai nanti sini diisi lagi, yes. Gitu. Oke. Yang gini tak benerin aja. Iya. Oke, nanti kalau sudah selesai panggil mama ya. Iya. Sudah selesai mama. Oke, coba kasih lihat ke teman-teman dulu yang halaman 3. Sama diucapkan, coba hurufnya. Ini huruf? Ucapkan. Ini loh, huruf apa? G. H. I. Terus, yang halaman 4. G. Ditunjuk. Hah? G. Bukan, itu bukan I. Oh ya, L. Kan enggak ada titik. Iya. Oke, nah sudah selesai teman-teman. Kayak apa namanya? Itu I besar. Kayak I besar ya. Biasanya kan sama. Mengerjakan buku pintarnya sudah selesai teman-teman. Belajar hari ini juga sudah selesai. Habis ini kita mengerjakan ekstrakurikuler ya, Kak ya. Oke, bye-bye dulu sama teman-teman. Jangan lupa belajar juga dan bodoh tanah lo kasih. Bye bye.